Maaf, kami terpaksa rahsiakan sebab sebelum ini Kak Dip ada beritahu saya dan beberapa rakan dalam Gegar Vaganza, kata penyanyi Ani Mayuni mengulas kematian penyanyi dan pelakon Adi Bahno. Menurutnya, dia perlu memegang amanah Allahyarham agar tidak menghebohkan perkara ini kepada orang lain. Jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Saya tak boleh bercerita kepada semua orang berkenaan penderitaan arwah. Dia sakit selepas habis GV dan semasa kita nak syuting GV Raya. Selepas itu dia mula demam on and off. Selepas itu lama dia warded dan kenapa dia tak keluar-keluar, kita ingatkan COVID. Bila saya tanya dia secara peribadi, baru dia beritahu yang dia dapat tahu yang dia ada kanser dan baru lepas pembedahan masa itu, katanya. Ani Mayuni berkata Adi Bah juga kena berpantang dan kena rehat serta tidak mahu menerima mana-mana tetamu lagi. Yang orang nampak dia kurus adalah show pertama selepas rehat, katanya. Finalis Gegar Vaganza musim ke-8 itu meninggal dunia di sebuah pusat perubatan swasta di Jalan Ampang petang tadi akibat kanser ovari tahap 4.